Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa alat-alat kunci-kunci untuk memperbaiki sepeda, untuk memperbaiki sepeda motor, bengkel mobil, khususnya motor yang ada di pasturan ini. Dan saya mempunyai teman Romo Suryo di pasturan Pemalang ini. Dia jago dalam membongkar mesin Vespa. Saudara-saudari yang terkasih, berkah di balik lockdown karena COVID ini, maka Romo Suryo dengan segala fasilitas kunci-kuncinya, dia bisa membongkar mesin Vespa, turun mesin, bahkan dia membeli secara online onderdil-onderdil Vespa, kemudian dirakit sendiri, dan ternyata bisa bunyi, bisa nyala mesinnya. Nah, ini menjadi surprise, karena Romo Suryo ternyata ahli dalam servis Vespa. Apakah Romo Suryo pernah sekolah STM di jurusan mesin? Tidak. Apakah Romo Suryo pernah kuliah jurusan teknik mesin? Tidak juga. Apakah dia pernah kursus untuk perbengkelan? Juga tidak. Tetapi dia bisa belajar dari berbagai sumber. Yang utama sumbernya, gurunya adalah YouTube dan Google. Di tempat dia membengkel Vespa, di sampingnya diberi layar atau monitor TV yang disambungkan dengan internet. Sehingga setiap saat dia bisa melihat tutorial, belajar dari guru YouTube. Kemudian bagaimana caranya membersihkan karburator, bagaimana caranya mengeluarkan piston, bagaimana caranya membongkar magnet, semuanya itu dipelajari dari YouTube. Kalau ada bengkel ecek-ecek yang main pukul dengan onderdil-onderdil itu untuk membuka maupun memasang lagi, misalnya tweng 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 tweng. Nah, dengan YouTube sebagai guru, maka Romo Suryo bisa belajar cara memasang magnet yang bagus tanpa harus dipukul-pukul dengan palu. Cara memasang piston, cara memasang perpak supaya akhirnya bisa lengket dengan sungguh-sungguh tanpa ada celah udara. Bagaimana mengatur seluruh mesin itu. Dan akhirnya semuanya dipelajari dari internet. Dipelajari dari YouTube sebagai gurunya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa pelajaran online ini, yang pusing sekarang orang tuanya. Karena apa? Di rumah dia harus mendampingi anaknya yang SD, SMP itu untuk belajar matematika, belajar sejarah, dan juga keterampilan yang lain. Anaknya akan lebih takut pada guru daripada orang tuanya, sehingga orang tuanya pusing, sering berdebat. Kalau memberitahu, malah anaknya mendebat, tidak percaya, akhirnya berujung pada marah-marah dan tidak jadi tugasnya. Ini yang sekarang masa online pusing. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ternyata belajar meningkatkan ilmu dan keterampilan, meningkatkan keahlian, itu bisa dari berbagai macam guru, berbagai macam cara, berbagai macam sumber. Misalnya, kalau kita bicara tentang kepengurusan di gereja-gereja paroki atau stasi, kita bisa belajar tentang Mazmur dari YouTube. Belajar tentang lektor, cara membaca yang baik dari YouTube. Kita bisa belajar menjadi mesdinar dari YouTube. Kita bisa belajar cara mengolah suara kita agar bagus kalau menyanyi sebagai kor dari YouTube. Semuanya bisa dipelajari sendiri. Dan ini yang akan membuat orang-orang semakin punya kesempatan untuk memperdalam diri dalam keaktifan di liturgi-liturgi gereja. Atau misalnya, prodiakon mau memimpin ibadat kematian, bisa browsing Google untuk mendapatkan ibadah kematian.
kalau mau memimpin ibadat-ibadat dengan renungan-renungan harian, dia pun bisa melihat dari Google apa yang sudah dibuat renungan-renungan oleh banyak orang. Dan ini menjadi hal yang memudahkan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang Yesus yang memanggil 12 rasulnya, 12 muridnya. Mereka bukan orang yang sungguh pandai, terpelajar, orang yang ahli di dalam kitab suci, ahli memimpin peribadatan. Mereka adalah nelayan-nelayan. Simon Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, dan juga Matius pemungut cukai yang dianggap sampah masyarakat. Karena apa? Sebagai pemungut cukai biasanya mengambil keuntungan dari pajak-pajak yang ditarik dari warga, kemudian disetorkan ke penjajah Romawi. Itu masih ada Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianati Yesus. Dia diharapkan mempunyai etikat baik, berubah, semakin diformasi oleh Yesus selama hidup bersama. Tetapi ternyata dia malah menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Ada Yudas Tadeus yang tidak dibahas atau tidak banyak dibahas di Injil. Tetapi dia dipercaya bersama Bartolomeus mewartakan kebangkitan Tuhan sampai ke Armenia setelah Yesus wafat dan bangkit. Masih ada lagi Simon dari Selot yang terkenal sebagai pemberontak. Sebetulnya dia pejuang untuk melawan penjajah Romawi dan disatukan oleh Yesus menjadi 12 rasul. Dan mereka kualitasnya ada yang sedikit terpelajar, ada yang sedikit punya perjuangan daya juang, ada yang sedikit keberanian, tetapi juga banyak nelayan yang mungkin pada waktu itu juga tidak bisa baca tulis, tetapi mereka sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mereka kemudian mengikuti Yesus. Yesus mengutus mereka, "Pergilah, wartakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat." Dan mereka diminta untuk menghayati spiritualitas seorang utusan, yaitu mengandalkan Tuhan. Jangan membawa tongkat. Tongkat masih boleh menurut Injil Markus hari ini, tapi menurut Lukas dan Matius tidak boleh tongkat pun. Jangan membawa jubah dobel-dobel, jangan membawa saku ini itu, tetapi yang jelas silahkan mengandalkan Tuhan yang mengutus mereka. Maka mereka pun berangkat untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih, untuk memanggil murid-muridnya, Yesus tidak pilih-pilih orang yang mungkin dianggap bodoh atau tidak mampu dalam masyarakat. Hanya nelayan, hanya seorang pemungut cukai, hanya orang yang tidak dikenal, bahkan orang yang culas dan kemudian menjadi pengkhianat Yesus, yang sebetulnya awalnya Yesus berharap dia itu akan menjadi baik, tetapi ternyata malah menyerahkan dia untuk dibunuh dan disalibkan. Nah, itu semua modal para murid. Bukan yang doktor, bukan yang ahli kitab, bukan orang Farisi, bukan orang terpelajar pada zamannya. Saya teringat ketika saya bertugas di Cilacap, khususnya di paroki Hati Kudus Yesus Keroya. Ada satu stasi Sampang, itu satu kapel kecil atau gereja stasi yang kecil dengan umat yang kurang lebih ya hampir 50 orang kalau ke gereja, dan mereka semua jarang ada penambahan umat. Tetapi yang menarik justru semakin jarang umat, semakin orang berani untuk menjadi aktivis yang diutus Tuhan dalam pelayanan misa-misa hari Minggu. Bayangkan, pemazmur pada zaman itu adalah anak kelas 5 dan kelas 6 SD.
itu kembar, yaitu dari kelas 5 sudah menjadi pemazmur, kemudian naik ke kelas 6 juga masih menjadi pemazmur. Saya ingat anak kembar ini namanya Alvin dan Kevin. Dua-duanya aktif sebagai pemazmur dan lektor. Tidak takut, suaranya masih suara anak-anak, pita suaranya belum terbentuk. Tetapi keberanian dia, anak kelas 5 dan kelas 6 SD ini, akhirnya berani menjadi pemazmur, menjadi lektor karena keterbatasannya. Maka dikaitkan dengan perutusan 12 rasul tadi, semua yang dipanggil tidak perlu melihat saya mampu atau tidak mampu. Yang penting adalah saya mau. Banyak sekarang pengurus-pengurus stasi, pengurus-pengurus paroki, juga di dalam seksi-seksi, prodiakon dan seterusnya. Kalau diharapkan untuk masuk sebagai pengurus, umat biasanya, saya tidak mampu padahal dia guru. Saya tidak mampu padahal dia terpelajar, sarjana yang punya toko. Saya tidak mampu padahal dia punya usaha sendiri, wira swasta, dan dia pun pendidikannya juga jelek, tidak jelek-jelek amat. Selalu mengatakan, saya tidak mampu, jangan saya, orang lain saja. Maka kemudian ketika ditunjuk untuk voting, biasanya langsung nunjuk satu orang, jelomprong ke, dan semuanya menunjuk dia, asal bukan saya. Nah ini, saya rasa bukan semangat murid Kristus yang sejati. Seperti Kevin dan Alvin tadi, kelas 5 dan kelas 6 SD, dia berani maju untuk menjadi pemazmur. Suaranya masih melengking seperti anak-anak, menjadi lektor, dan dia pun siap dijadwal setiap hari Minggu, walaupun bergantian, dan karena keterbatasan orang atau umat yang ada di situ, kebanyakan lansia. Maka kalau ada yang di paroki-paroki yang masih banyak usia-usia sehat ataupun lansia tetapi masih sehat, dan kemudian diminta untuk masuk dalam kepengurusan, aktif sebagai lektor, sebagai pemazmur, selalu mengatakan, jangan, yang lain saja. Saya rasa ini bukan jawaban yang bijaksana, karena Yesus pun memilih 12 muridnya, bukan orang yang hebat. Mereka juga tidak bertanya, apa saya mampu? Tetapi mereka mengikuti Yesus, ikutlah aku, dan mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebelum ditutup saya mengingatkan salam, ikuti protokol kesehatan dan PPKM. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.